Equation pertama, yang ni equation kedua, yang ni equation ketiga. Okey, lepas tu dia masukkan equation ketiga dalam equation kedua. Memasukkan nilai tanpa mengubah. Dia akan dapat kat sini K1. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. P1. Masukkan nilai dapat K1. Kedua-dua dapat 2 markah. And then seterusnya dia expand. Dia expand sampai sini. Dia guna kaedah. Kaedah apa ni guna? Kaedah pemfaktoran. Tetapi pemfaktoran dia salah. Dalam kaedah pemfaktoran tak boleh ada nombor perpuluhan. Kita mesti convert kepada pecahan.